Halo guys, hari ini aku mau membuat squishy bentuk jamur. Pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya guys. Kalau sudah, bentuk sketsanya terlebih dahulu menggunakan pensil. Setelah itu, ditebali menggunakan spidol hitam. Oh iya, jangan lupa hapus sketsa yang tadi ya guys. Kita rapiin terlebih dahulu dan warnainya menggunakan warna merah ya guys. Kalau nggak punya warna merah, bisa menggunakan warna yang lain kok. Warnanya yang rapi ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Teman-teman mau dibuatin squishy apa lagi nih? Komen ya. Nah, kalau sudah semua diwarnain atasnya, gantian bawahnya diwarnai dengan warna krim ya guys. Warnanya juga yang rapi ya. Buletan yang kotor bisa dikasih diek ya. Jangan lupa dikasih blush on supaya cute. Gambarnya dilipat dan belakangnya dikasih warna ya. Setelah itu diisolasi depan belakang. Setelah bagian tengahnya jadi, ditempelkan menggunakan solasi ya. Jangan lupa belakangnya ditempelkan juga. Sisakan lubang sedikit untuk memasukkan dakron ke dalamnya. Isi sampai penuh. Setelah itu, lubang tadi disolasi menggunakan solatip ya. Tara, squishy jamurnya sudah jadi nih. Ayo kita squish yuk. Wah, empuk banget guys. Squish, squish, squish. Bye bye guys, selamat mencoba.